Assalamualaikum semua, balik lagi sama aku Fikum. Di video kali ini aku mau ngasih tahu tempat yang bagus, tapi bukan di Jakarta ataupun di Depok atau di Bogor, melainkan di Bandung. Hari ini aku punya kesempatan jalan-jalan ke Bandung dan mampir di salah satu restoran daerah Dago yang mempunyai konsep unik karena memperkenalkan berbagai produk kayu sebagai hiasan interiornya yang menarik. Sentuhan ini sudah mulai terasa saat pertama kali memasuki kafe, yaitu Equator World Cafe dan Gallery. Equator Cafe ini memiliki konsep yang unik karena berasal dari kecintaan sang pemilik, yaitu Bapak Fawaz Salim dengan dunia perkayuan. Di dalamnya terdapat 3 bagian ruangan, yakni coffee shop, ruang makan semi outdoor, dan galeri seni. Semua benda-benda yang dipajang di kafe ini dapat dibeli ataupun dipesan secara custom oleh pengunjung yang berminat. Dekorasi kayu yang artistik dengan ornamen-ornamen kayu di beberapa sudut, berbagai macam kayu didatangkan langsung oleh petaninya, dan terdapat banyak sekali jenis kayunya seperti jati, snowkeling, sungkai, dan masih banyak lagi. Barang-barang ini pun bisa banget kalian beli untuk hiasan di rumah ataupun kado dan koleksi tentunya. Kafe ini berkonsep indoor, namun suasana indoor terasa outdoor karena banyaknya ornamen kayu dan pencahayaan yang keren. Ketika kesini, kita tidak hanya mendapatkan kepuasan visual, tapi juga menikmati kuliner tentunya, terasa sangat nikmat. Untuk menu kopi andalan di sini dibanderol dengan harga Rp32.000. Lorong Nirmana ini tuh unik banget karena semuanya tuh terbuat dari kayu. Dan ini tuh salah satu spot foto andalan buat yang kesini. Untuk musolanya sendiri itu tempatnya khusus di lantai 2. Luas banget dan bersih. Arti kata ekuator menurut Pak Fawaz ialah setengah, yaitu ada untung dan ada rugi. Sangat bermakna banget gak sih? Oke, segitu aja video dari aku. Tadi aku udah cobain kopinya, udah cobain makan nasi gorengnya, dan enak-enak. Apalagi di sini spot fotonya juga bagus dan banyak.